Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Aing. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bikin akun baru dari Monton ya guys ya. Bikin akun baru apa itu? Mobile Legend ya. Bikin baru maksudnya ya. Ntar klaim. Oke, langsung aja kita keluar dari Monton. ML maksudnya ya. Oke, yang aplikasi diperlukan yaitu Jarjeeper. Oke, ini aplikasinya. Kalian bisa download di Play Store ya. Ini aplikasinya ya. Buka Jarjeeper. Setelah itu Android, setelah itu data, cari Mobile Legend. Nah, itu kalian tahan, terus ubah namanya, tambahin P belakangnya, terserah mau ditambahin apa kek. Enggak P juga enggak apa-apa, yang penting apa gitulah. Oke. Kalau udah diganti namanya, kalian back. Terus hapus aja. Buka info apa itu? Pengaturan Monton ya, itu info aplikasi. Terus hapus data. Hapus data, hapus cacat juga bisa ya. Hapus data yang penting. Yang penting itu hapus data. Oke, kalau udah dihapus back lagi, buka Jarjeeper kembali, Android, data, cari yang Mobile Legend tadi, hapus tanda yang kita tambahkan tadi ya, bentar masih nyari. Nah, ini ubah nama. Nah, yang kita tambahkan tadi kita hapus. Oke, setelah kita hapus kita back. Nah, langsung aja. Bentar. Cuma ngetes doang ini, udah masuk belum? Nah, udah ya, ini udah ada gambar Mobile Legend-nya. Langsung buka Mobile Legend ya, guys ya. Bentar. Cering ceng. Itu COC ya. Wajar lah ya, lama HP kentang. Ditunggu saja. Oke, kalian juga bisa request ya guys ya, mau minta tutorial apa kek, kalian juga boleh request, terserah. Gambarnya masih arlot ya. Emang arlot apa enggak sih, aku lupa. Iya cucu ya. Nah, ini berhasil kan, tinggal isi aja nama kalian yang mau apa itu, tinggal isi nama, terserah kalian karena ini akun baru ya. Kalau kalian stres main akun gede mulu. Oke, kita oke. Oke, tutorialnya aku akan kasih speed ya, 2 kali kecepatannya. Selamat menonton. Oke, dan terima kasih dulu ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai loh ya. Makasih banget aku udah ngebantu aku itu yang nonton sampai akhir. Oke, saya skip ya ini. Cepet dikit. Oke, dinikmati ya guys ya. Goodbye.